Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku udah 3 hari yang nginep di rumah sakit Taichung. Aku hari ini akan mereview Pientang ya. Jadi ikutin terus video aku ya guys, jangan sampai ketinggalan. Ini masih di kamar biasa. Cekidot. Nanti malam aku pindah ke kamar VIP ya, seperti ini gambarnya. Aku sementara ini masih di ruangan umum. Inilah lorong-lorong di ruangan umum lantai 8 ya. Nah, aku turun ke bawah mau beli kopi. Ini adalah Starbucks Cafe. Dan di sebelahnya ini adalah Burger King. Ini aku berada di lantai 1 ya guys. Ini tempat orang-orang jualan itu. Ada patung singa. Ini pas di depan food courtnya. Nah, ini pas di depan kayak Seven gitu. Nah, ini ada lambang-lambang boneka gitu guys. Oke, aku akan mereview Pientang yang ada di sini ya guys. Nah, ini adalah Pientang aku yang pertama. Pientang aku yang kedua. Oke guys, aku akan menikmati dulu ya. Mari makan. Sop ini, jadi aku akan menjelaskan. Sop ini adalah terbuat dari kayak rumput laut gitu. Tapi yang aku makan ini dari bunga guys, kayak bunga kantil. Jadi aneh ya, supnya itu dari kayak bunga kantil gitu. Aku nggak tahu bahasanya Taiwan apa. Yang jelas tuh mirip-mirip bunga kantil ya kalau di Jawa. Terus ini tuh semacam kayak ada kacang kayak gitu, terus ada sayuran gitu guys yang aku makan ini. Terus setiap hari ya menunya beda-beda ya guys. Ada ayam, ada sayur, terus ada kadang daging sapi gitu karena aku tidak makan babi dan tidak makan ikan. Jadi aku nanti di sini penggemukan guys karena aku makan banyak dan makan enak. Kalau di rumah aku tidak dikasih makan enak guys karena majikanku pelitnya setengah mati. Jadi apa-apa aku harus beli sendiri ya guys. Di sini kesempatan, jadi aku minta makan enak-enak sama rumah sakit karena di rumah sakit Taichung ini Pientangnya lumayan guys dibanding ya rumah sakit sebelumnya. Ini aku pertama kali nginep di rumah sakit Veteran General Taichung ini ya guys ya, karena dulu rumah sakitnya di Changhua, sekarang dioper ke Taichung karena pasien mau operasi. Oke, aku makan dulu ya guys. Nah, ini ada suster yang masuk ngasih obat sama apa itu pesan-pesan buat aku guys. Nanti obatnya mau dikasih ke pasien. Jadi aku sambil makan, aku sambil iya aja sambil ngerekam. Jadi dia masuk ke video ini, tapi nggak apa-apa, nggak kelihatan mukanya. Aku takut disomasi ya guys. Ini menurut saya Pientangnya lumayan enak dibanding rumah sakit sebelumnya. Tapi nggak tahu ya nanti di kamar VIP Pientangnya macam mana. Nanti juga aku akan mereview buat kalian. Kalau di ruangan umum Pientangnya sangat enak guys, bermacam-macam rasa ya. Oke guys, aku makan lagi ya. Ikutin terus. Inilah makanan yang barusan aku makan ya, sup bunga kantil. Ini sama vegetarian tadi yang aku makan. Yang ini makanan yang kedua tadi ya. Ada tahu juga. Seperti inilah. Tapi ya aku kurang suka sih, lupa bawa sambal. Udah aku nikmatin lagi ya guys. Thank you.
Kita akan menikmati makanan berikutnya. Ini makanan yang keempat. Kita makan lagi sikat. Pasti ada sup, sayur, terus kayak tahu, terus dagingnya satu macam, terus nasi gitu guys. Ini macam-macam ya, tapi rasanya berbeda-beda. Ini ayam, ada kembang kol brokoli. Ini kayaknya daging ayam putih itu. Ya ampun, makan polanya becicilan. Ini sengaja aku cepetin videonya agar kalian tidak bosan melihat mukaku yang butek-butek. Oke guys, aku makan dulu ya guys. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan ikutin video-video aku terus kelanjutannya bagaimana saya sehari-hari di rumah sakit Taichung ini bersama pasien, oke? Guys, sampai di sini video aku ya guys. Ini rupanya ayam yang terakhir aku makan ini nggak enak, ada agak bau-bau nggak enak gitu. Oke, saksikan video kelanjutan saya di video selanjutnya ya guys. Masih stay di menginap di rumah sakit Taichung. Oke, bye bye, thank you for watching, bye.